bulan ke depan ini akan ada wakil orang Madura yang dari Kalimantan Barat untuk DPR RI dan DPD. Amin. Dengan harapan saya kepada semua warga Madura Kalimantan Barat, kalau Pak Adam Madura ajak dong, tolong beres Madura. Karena kalau kita mempunyai wakil baik di bupati, wali kota maupun anggota DPR, apalagi nanti bisa DPR RI. Kalau untuk Kalimantan Barat ini, selain anggota DPR Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, malah dilanda juga masih ada anggota DPR yang dari orang kita, orang Madura. Apalagi ke depan kami sangat mengharap, mudah-mudahan orang-orang Madura, orang-orang Madura, seagalan untuk DPR RI maupun DPD, tolong dan setiap Madura ke Kalimantan Barat cernile selain orang Madura, tak langkong sekolah. Adena bukan pada orang Madura pada ini baik kepemerintahan maupun wakil rakyat. Jika pertama kita di Madura merasa bangga bahwa kita punya wakil. Juga kalau ada masalah ya kita undang kepada yang terutama anak kita Hasan ini sebagai wakil wali kota. Nah sini juga ada anggota DPR tingkat satu seperti Haji Nawir. Haji Nawir dan ada kalau tidak salah ada tiga Haji Nawir ya di tingkat satu. Nah kalau tahun ini ada tiga, ke depan tolong kalau bisa minimal 7 atau sampai 10. Ini kita harap.